Kinetic. Wow, lihat itu bang bro. Wow, mantap sekali ya, langsung kita bacok. Wow. Oke, langsung kedok aja bro. Gokil ya. Eh bosku, lihat nih bosku. Jadi nih bosku. Wah, ratain aja. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo, what's up, my bro? Kita kedatangan skin mythic terbaru, my bro. Cut down any who stand between my daughter and I. Gokil sekali ini Templar. Dan ini ada animasi execute-nya, my bro. Gokil. Kita tonton dulu, my bro. Oke, mantap sekali. There is no escape. Trailernya keren amat cuy, asli. Gokil. Oke, ma bro ya, kita gacha nih ma bro. Dan ini ada PP19 Bison cuy. Wow, mantap sekali ma bro. Bison yang kalian lihat nih. Gokil ya karakternya. Kita lihat dulu ma bro. Hey. Ini animasi misalnya kita mau pakai karakternya nih. Anjay. Gokil ya. Gokil gak sih? Mantap cuy. Okay. Lama bener mau pakai karakter ya kan. Advance-nya begitu tuh mah bro. Kalau mythic-nya udah max. Wah, emang gokil sekali sih ma bro ya. Dah, kita langsung aja ya kan. Dari 20 CP ma bro. Let's go. Kita langsung spin saja. Ting 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 ting. Aduh, tapi tidak apa-apa ma bro. Dapat apa 40 CP? Langsung lah, dapatlah. Shadow Rise. Yang penting apa ya? Kill gym doang. Kalian lihat tuh, jadi gokil ya teman-teman. Gokil. Langsung aja kita lanjut 70 CP. Dapat AP. What? Oh bro, langsung dapat skin legendary. Hoki gua. Wah, cepet kali gue langsung dapet skin legend mah bro. Berarti kalian ini menambahkan change ya, misalnya di sini ada skin mythic dan skin legendary mah bro. Gue saranin sih buat gacha tuh ya mah bro, langsung dapet PP19 Bison mah bro. Mantap banget cuy ya. Udah deh, top up langsung aja di odzstore.com mah bro ya. CP-nya di sana harum banget deh mah bro. Semoga kalian bisa hoki kayak gue juga nih. Oke, 100 CP langsung gas lagi. Ih, mantep loh. Lanjut. Langsung no mythic please. Gua pengen gitu ya dapetin mythic sebelum last spin. Mobilnya jelek. 900 CP. Ayo sword mah bro. Oke, ini kita memang harus punya swordnya seperti ya. Wow, mantap sekali mah bro. Baiklah, 1500 CP. Ayolah, jangan sampai last spin. Belum kena download. Belum kena download mah bro parasutnya. Mari oke okay lah. Ya Allah. Gue seneng di awal doang ya. Sama aja ini mah. Serius udah sama aja. Sama aja bohong. Soalnya kan gue pengen dapetin legend dan skin mythicnya mah bro ya. Paling oke lah mah bro ya. Yang penting ini ada efek-efeknya. 3800 CP. Let's go.
Wih, trailer lagi bosku. Mantap. Templar. Keren ya. Selalu ingat dan Conteus tak bisa memaafkan ikrar ini ada di pundak mereka. Mereka memaksa mereka berperang hingga semua pihak binas. Mulus di game ini aja. Typo lo translate-nya mah bro ya, Pak. Lucu sih, Pak. Lucu. But it's okay lah ya. Yang penting kita dapat, cuy. Let's go, cuy. Baiklah, Pak Bro, langsung aja kita upgrade ya. Kita upgrade. Alright, alright. Ini dapat apa nih? Otomatis pakai aja deh. Okay, ini wow. Ini yang apa? Misalnya kita main di multiplayer ya, Battle Royale juga bisa sih. Pas kita FPP-nya jadi kelihatan jumlah kill kita, mah bro ya. Pas lagi apa? Mode FPP kelihatannya, mah bro. Mantap sekali, mah bro. Kita lanjut lagi ya. Oke. Okay. Bisa begitu ya? Oke, okay, upgrade ya. Wow, mantap banget sih armnya nih. Kita upgrade ya armnya ya. Let's go, cuy. Yahui. Lanjut lagi. Oke, sekarang kita yang ini. Loot box. Wah, loot boxnya mantap banget sih, Mabro. Keren cuy, loot boxnya asli deh. Ya, cocok nih buat kalian yang suka main Battle Royale. Beneran deh. Cocok sekali nih ya, animasi terjunnya juga mantep banget sih. Wah, harus di review di Battle Royale juga ini ya. Oke mah bro, skill set varian mantap sekali mah bro. Wow, lanjut kita langsung aja upgrade lagi. Ini bisa upgrade warna loh mah bro. Oke ya, cobalt brick. Wow, keren loh upgrade warnanya. 200 langsung lagi kita upgrade lagi. Wah, pilihan warnanya bagus-bagus mah bro. Wih, ada yang lebih mantap lagi nih. Mantap lah, gokil menggokil. Dan ini nih Templar Final Modify and MVP. Wah, MVP begini mah bro. Nanti misalnya kita MVP ya kelihatan ya kan. Wah, oke banget nih, langsung aja kita upgrade. Mantap sekali mah bro. Wow, the best mah bro ya. Dah, langsung kita review aja gak sih. Ya mah bro, gue ada di dalam game ya. Kita review di multiplayernya dulu mah bro sebelum kita ke battle royale nya ya. Oke, okay. Soalnya fitur paling banyak tuh untuk skin karakter ini lebih banyak di Battle Royale, bro. Oke, okay. Mantap sekali. Bison ini adalah salah satu senjata yang lumayan meta, bro. Jadi menurut gue worth it lah untuk kalian gacha misalnya kalian mau. Oke, okay, pisaunya seperti ini, bro. Bagus ya. Gue mau bacok dia. Execute. Oke, langsung dong. Kita sedang mah bro. Mati lu. Wow. Aduh, langsung mati juga gue mah bro ya. Misalnya dia execute, gue pengennya tuh gak bisa diganggu, gugat gitu, gak bisa dibunuh. Oke mah bro. Dan gue bisa kinetik. Lihat itu mah bro. Mantap sekali, langsung kita bacok. Wow. Woi, mati lu. Ya. Ada efek-efek tertentu misalnya kita pakai kinetic armor mah bro ya. Oh, ya pisaunya sih sword-nya enggak mewah-mewah banget ya. And be defeated. Enggak ada efek-efek tertentu dari sword ini mah bro. Ya. Sword-nya kalian lihat. Ah, mati gue dibokong. Padahal gue pengen epek-epek kita eksekusi. Kok gue kena kena ya? Pisaunya jelek nih.
Aduh, gue pengen mode bokong lo. Pengen ngebokong-bokong gue padahal. Sikit. Aduh, gak dapet. Oke, nah, it's okay, ma bro ya. Kita udah dapet sih tadi ya. Momen-momen execute-nya, ma bro. Wow, itu. Tuh ya, momen MVP-nya mantap sekali. Pecah dah layar gua, pecah. Ma bro, sekarang gua review. Di Battle Royale-nya pesawatnya tuh, ma bro ya. Beda sendiri, cuy. Wow. Jadi misalnya nih di game ini ada yang punya skin Mythic Templar, ma bro. Pesawatnya tuh beda, langsung beda, ma bro ya. Dan berlaku untuk semua view dari masing-masing player, ma bro. Oke, jadi nggak cuma gue doang nih. Mantap gak sih? Kita turun firing range saja dah. Let's go, bro. Kita langsung gasken, ratakan ya. Tai bantai. Oke, langsung aja mah bro. Oke, ding. Tuh orang sini. Mati lo. Mati dia mah bro. Tuh mayatnya langsung begitu mah bro ya. Langsung ratain aja kita. Gokil. Hati-hati deh. Ini bosku ya. Bosku, hati-hati bosku. CDZ nih bosku. Ratain aja. Gila gue langsung mah bro. Menggokil ya. Wow. Kita tinggal cari senjata bison aja gak sih? Mayatnya jadi begitu tuh, bro. Ini udah bener kan ya? Box mayatnya kayak gini. Udah bener kan? Kayak ngerasa biasa aja, tapi ya. Tapi ya, ya berbeda lah ya. Jadi untuk kalian yang pengen top up, langsung aja ke odessastore.com. Atau kalian mau nunggu versi murah aja di kita jubel titik in, bro. It's okay. Tak ada bison. What do you think, ma bro? Kok gue malah lebih suka skin Spectre ya? Spectre. Nyawa gue apa? Ditemuan mayatnya nanyala-nyala apa belum di-upgrade, ma bro? Kok gue kayak ngerasa ya gitu aja sih. Oke. Engaging the enemies. Hey bro. The revive flight will fly. Gua mau apa namanya? Execution di Battle Royale. Tapi failed ya, teman-teman. Bingung sih itu. Changing mag. Sabar bro. Tadi ada main di sini bro. Tatut baik. Ayo bang. Ayo dah. Jalan aja kita. Go Power Ranger. Cari ini gunsmith. Kita harus pakai bison, ma bro. Kosong ya? Alright. Nanti bison dulu. Mantap, ma bro, bison. Gimana ma bro bison ya menurut kalian?
Oke, langsung knock aja, bro. Gokil ya. Wow. Kerennya sih, ini skin Mythica mah bro, pesawat jadi berubah ya. Terus ada animasi-animasinya tuh, misalnya kita nge-execute ya. Itu menurut gua sih, ini ntar bakal ada skin-skin lain nih yang menjual execute ya mah bro, execution. Tapi ya, saran gua sih dipermudah execution-nya mah bro. Yang gua tahu agak susah soalnya. The revived flight will arrive in 1 minute. Airdrop has been delivered. Mati ya? Iya mati cuy. Gokil men. Temen kita pada jago-jago juga nih cuy. Oh ada orang. Gak nyampe-nyampe deh. Mati lo. Coba dia mampu ya. Cedet nih. Single dong. Kita mau fire drop. Siapa ya? Pakai Kilo Mythic. Kilo mah bro. Mantep nih. Oke. Karakter ini dicampur Kilo Mythic mah bro ya, digabungin pakai senjata Kilo Mythic cocok sih menurut gua. Door zone-nya udah kosong. Tabrak. Hei, teman gua nembak itu aja susah banget ya. Let's go. Apakah kalian melihat orang teman-teman? Karena aku tidak melihatnya. Yo gas. Bison ini iron setnya clean banget loh mah bro ya. Gue suka dia sama iron set ini. Yang temboknya tuh gak gede-gede banget ya. COD memang mendengarkan gitu. Legend memang harus skinnya begini. Legend Mythic dah harus begini dah pokoknya ya. Alright. Bagus ini, bagus sekali. Keren sih. Hey bro, let's go bro. Mana ada orang-orang aneh. Gua masih aneh gitu loh.
sisa 21 orang ya sekitaran segitu, tapi kagak ada orang di sini. The airdrop is coming. Gua mah ya bingung mah bro. Ship terminal is almost ready. Airdrop has been delivered. The safe zone is collapsing. Down to the last five teams. Only two teams left, getting close to victory. Oke, menang kita. Sudah selesai. Oke ya. Mantap guys, CJ. Mantep lah, 11 skill gue langsung bro. Wow. Nah ini juga salah satu contohnya mah bro ya, dapat animasi seperti ini. Bukan animasi emot sih ya, yeah. Bukan animasi emot, melainkan animasi pas kita pembagian medal ya. Jumlah kill MVP gitu-gitulah. Ya mah bro, menurut kalian gimana nih ya gacaan Templar dengan Bizonnya? Nah, kalian bisa atur juga nih mah bro, misalnya sudah ke upgrade ya. Nah, tuh kalian bisa atur jadi advance. Tapi kok tadi yang di Battle Royale gue ngeliat itu kayak biasa aja ya mah bro. Itu udah keganti apa belum sih mah bro ya? Aduh, gue nggak sadar mah bro ya. Kalian tulis aja di kolom komentar apa belum diganti gitu. Nah, di sini ada yang belum gue review juga nih skill setnya nih mah bro ya. Nih kinetic armor nih, misalnya kalian player MP ya kan, kinetic armor ini misalnya kita pakai skin matic ini mah bro, ini ada animasinya mah bro, berubah dia ya. Wow, mantap sekali lah mah bro. Oke, loot boxnya ya, loot boxnya seperti ini memang. Loh, ternyata ini loot boxnya bisa ditancepin sama sword gua mah bro. Sayang sekali ya, ada yang nggak review MVP. Nah, mantep ya. Kill sekali. Pesawat udah review tadi. Nah gitu ya. Oke mah bro. Ya udah mah bro, kayak gitu aja tuh video kali ini mah bro ya. Makasih banget udah menonton. Maafin banget nih kalau ada beberapa yang gak review tadi mah bro, setidaknya gue udah kasih tahu mah bro ya. Jadi misalnya kalian ya, nanti kalian udah gacha, kalian punya, kalian bisa tahu lah ya kelebihan dari skin-skin ini tuh apa mah bro ya. Yaudah, kayak gitu aja untuk video kali ini mah bro. Untuk kalian pengen beli akun CODM atau game lainnya, langsung aja follow Instagram at kita jubel.in. Atau kalian mau top up, langsung aja ke website gue. Linknya ada di deskripsi di bawah ini ya mah bro. See you dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.